Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bosiga Channel dan kembali lagi bersama gua Priyono. Di sini gua akan bermain game Alchemia Story lagi ya, teman-teman. Dan kemarin gua gak sempet record, jadi sorry banget kalau misalnya gua belum upload video. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah dukung gua. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan oleh Sang Pencipta. Amin. Oke, kita akan langsung saja ya membuka job yang belum gua buka. Dan kemarin itu gua udah pada dapetin semua job teman-teman, tapi gue belum leveling tuh, masih level 1, jadi belum pada kebuka untuk rank keduanya ya teman-teman. Dan di job quest gue cuman bisa ngebukain untuk job berserker dan juga job paladin doang. Nah, di sini gue akan buka job berserker ya teman-teman. Berserker itu syaratnya level warrior kalian harus level 40 dan menyelesaikan chapter 18 ya untuk membuka job ini. Oke, kita akan langsung saja terima. Dan ya, kita akan menerima job ini ya teman-teman. Oke, dan loadingnya cukup lama, jadi harus agak bersabar. Dan ini adalah NPC Kaho dan nama job kita adalah Like Mamono, berarti seperti Mamono. Oke. Gua akan skip aja ya teman-teman untuk perbincangannya karena sedikit, bukan sedikit tapi lama sih. Oke, dan kita akan langsung saja menuju lokasi di mana peta itu menunjukkan lokasinya ya. Dan seperti biasa gua akan skip aja ya teman-teman biar cepet. Tapi di sini masih banyak player juga teman-teman hari ini dan login. Dan ya, gua skip. Oke teman-teman, dan untuk lokasinya sangat dekat sekali, ada di luar istana State of Abul dan NPC-nya namanya adalah Gitiman Ok. Oke, jadi seorang Ok, bukan orang sih tapi Ok. Oke. Apakah kamu ingin menjadi berserker? Oke. Siap. Kita akan skip aja ya teman-teman. Dan apa nih quest-nya? Bring me Mamona's place. Oke. Untuk Mamona's place ada di mana teman-teman? Kita ke Navy, terus give 10 Mamona's place to Ken Mark Ok. Oke, okay. Di sini gua harus mendapatkan 10 Mamona's place. Untuk mendapatkan Mamona's place ada di mana ya? Mamona's place. Sebentar gua tanya dulu ya. Bring me Mamona's place. Sebentar, gua agak bingung. Oke. Okay. Oke. Okay. Gua akan skip aja ya, teman-teman. Selanjutnya kemana? Rupanya kita melawan si Gentleman Oak ini ya teman-teman. Oke, gue akan langsung aja gunain skill dari skill Mong ini generasi kedua yaitu Priest. Dan untuk si Oak ini jenis itunya ya, elemennya batu atau tanah dan itu kelemahan dari angin dan kita kebetulan menggunakan skill angin. Oke, jadi kita mendapatkan menang banyak. Oke, dan ini loading lagi ya teman-teman. Oke, gua akan skip aja biar cepet. Dan selanjutnya ini kemana? Apakah kesini lagi? Kalau rupanya gua harus nanya si ini lagi ya, habis bertarung. Oke. Dan jobnya selesai ya teman-teman, gampang banget. Jadi kalian tinggal lawan si ini, Ok ini. Dan darahnya itu cuma 38.000 dan elemennya itu elemen tanah. Jadi untuk melawan ini gue saranin kalian menggunakan job angin agar monsternya mudah dikalahkan. Oke, sebentar. Oke teman-teman, jadi untuk membuka job berserker sangat mudah sekali. Jadi kalian hanya tinggal berbicara sama Ok tadi, terus melawan Ok itu yang darahnya sekitar 38.000 dan dia itu mempunyai elemen tanah. Jadi elemen tanah itu kalah dengan elemen angin. Dan untuk melawan
elemen tanah ya, kita harus menggunakan job elemen angin, misalnya breeze, ataupun kalian bisa menggunakan job mong ya teman-teman. Oke, jadi itu saja video dari gue, semoga bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.